Een van deze plaatsen heeft zeer bijzondere betekenis gekregen. NL, Bagantia Paipi op Sumatra's oostkust. Dat een van de belangrijkste visserijhavens van de gehele wereld is geworden met een jaarlijks visuitvoer ter waarde van ongeveer 5 miljoen gulden. Waarvan het grootste gedeelte naar Java gaat. De nijverheid is van oudsher, vooral op Java, een nevenbedrijf geweest. Dat naast den landbouw en belk. Salah satu tempat ini telah memperoleh makna yang sangat khusus. Yaitu, Bagansi Api-Api di pantai timur Sumatera. Yang telah menjadi salah satu pelabuhan perikanan terpenting di dunia dengan nilai ekspor perikanan tahunan sekitar 5 juta gulden. Yang sebagian besar masuk ke Jawa. Secara tradisional, khususnya di Jawa, industri telah menjadi usaha sampingan yang memberikan pendapatan tambahan yang disambut baik selain pertanian. Hanya belakangan ini bengkel-bengkel yang lebih besar dikembangkan dengan pekerja bergaji. Sementara beberapa pabrik bergaya barat juga bermunculan. Pertanian bagi orang Belanda pertama yang berlayar ke Hindia Belanda. Pala dan cengkeh merupakan komoditas yang menarik minat mereka.